Resep menu buka puasa hari ini aku mau bikin stir fry brokoli dan wortel dengan ayam ya teman-teman. Ini aku tambahin zucchini juga. Kebetulan di kulkas ada sisa zucchini. Ini pakai jahe sama bawang putih aja bahan utamanya. Terus ini ada takjil teman-teman. Jadi bikin takjil hari ini, pisang goreng, terus ini es melon ya teman-teman. Ini akan aku bikin milkshake melon ya teman-teman. Terus ada bakwan jagung, ini ada jagungnya, dan ini bakwan sayur, dan ini ada tahu ya teman-teman. Aku mau bikin menduan tahu. Dan untuk makanan Indianya, untuk Pak Suami, ini aku mau bikin rawa upma ya teman-teman. Kalian pasti udah nggak asing lagi dengan menu yang satu ini. Jadi sini ada wortel, jahe, bawang merah, cabe, tomat, dan kacang polong ya teman-teman. Yuk langsung aja ikutin aku masak-masak ke dapur. Pertama kita akan bumbui dulu ayamnya. Ini aku pakai breast chicken ya teman-teman. Jadi ini boneless teman-teman. Kita masukkan ayamnya di sini. Garam. Baking soda. Tepung maizena. Olive oil. Kita aduk sampai merata. Terus kita goreng ya teman-teman. Untuk sausnya di sini pertama soya saus, tapi ini yang asin ya teman-teman, bukan kecap manis. Water, air, pasir. Sayur atau minyak wijen. Tepung maizena. Ini brokolinya direbus sebentar ya teman-teman. Pertama kita akan tumis dulu bawang putih sama jahenya. Kita masukkan ayam yang udah digoreng. Kita masukkan zucchini sekalian. Untuk sayurnya opsional ya teman-teman. Kita masukkan brokoli yang sudah direbus sebentar tadi ya teman-teman. Terakhir kita masukkan saus yang sudah kita bikin tadi ya teman-teman.
Sekarang kita bumbuin, beri sedikit garam ya teman-teman. Kaldu bubuk atau chicken stock. Sedikit lada atau merica bubuk ya teman-teman. Masak sampai kuahnya mengental baru kita matikan api, karena ini tadi sayurannya, brokolinya khususnya, udah direbus terlebih dahulu, jadi nggak boleh power cook ya teman-teman. Melon pinsek teman-teman, atau jus melon. Kalau di India ini namanya samam ya teman-teman. Ini bahan-bahannya, di sini ada melon yang udah aku potong kecil-kecil seperti ini. Terus aku tambahin susu kental manis. Ini rawa upma, makanan Indianya udah jadi ya teman-teman. Ini buat Pak suami ya teman-teman. Makannya sama ini sambal kelapa ya teman-teman. Kalau di India namanya coconut chutney. Ini bahan utamanya cuma cabai sama kelapa ya teman-teman. Kalau punya daun koriander silahkan ditambah. Selamat berbuka puasa. Ini anak-anak makan takjil dulu. Nanti setelah ini baru makan nasi. Jadi tadi mau bikin bakwan jagung sama mendoan tahu ya teman-teman. Tapi waktu maghrib udah sangat dekat sekali, cuman sisa 5 menit ya teman-teman. Jadi nggak keburu nanti. Jadi aku stop ya teman-teman. Jadi takjil hari ini cuman pisang goreng sama bakwan sayur ya teman-teman. Ini anak-anak makan takjil dulu, setelah sholat maghrib baru mereka makan nasi ya teman-teman. Sama ini stir fry brokoli chicken teman-teman. Tapi di sini aku tambahin zucchini sama wortel juga biar sayurnya banyak. Jus melon teman-teman. Tadi aku salah nyebutinnya kayaknya watermelon. Ini cuman kasih milkmaid, susu kental manis, ditambah sama air dingin ya teman-teman. Sama melonnya udah di blender gitu aja. Pisang gorengnya aku 2 kali bikin ya teman-teman. Pertama bikin anak-anak langsung ketagihan minta dibikinin lagi. Ini jadi kedua kali bikin pisang goreng di India teman-teman. Kak, kerupuk ambil. Ini kerupuk udang teman-teman, favorit anak-anak. Tapi yang kecil kayak gini.
I think ini udang. Ini udang. Kol dulu ya. Telur dulu. Tanya bu, teman-teman, actually ayam dulu apa telur dulu? Komen di bawah, adik mau tahu. Ini mak. Enak kerupuk udang kok mak. Good morning. Waktunya sahur di India, teman-teman. Berarti waktunya masak untuk sahur ya, teman-teman. Ini suasana pagi dari di India. Sekarang di India jam 4:25 ya, teman-teman. Seperti biasa bikin teh hangat ya, teman-teman. Sama nasi, sama sayurnya sisanya tadi malam. Stir fry brokoli wortel sama ayam ya teman-teman.